halo halo hai 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 selamat datang kembali di uh, channelnya Bayo uh, hari ini kita bakal uh, apa ya kita bakal uh, uh, again sesi tutorial yang kedua uh, buat ngebenerin anatomi uh, terus tapi karena yang ikut cuma dikit cuma tiga orang <tuh> sedih sekali aku nggak ada yang daftar lagi <tuh> Uh, jadinya uh, sisanya sisa waktunya paling uh, gue jadi jadinya apa ya uh, mau minta ada rencana mau minta uh, fan art si font la like la, la, Likaun or something ya pokoknya gitulah dari game gamenya Mihoyo yang nah, akan datang yang paling baru oke okay. uh, eh di sini Oh ini gue gue ini yang yang udah datang ada Catherine Yan, Hai uh, hai. ada si Liquid Balance, halo Mamal, ada Tantan, hai oh my boy Sensei, lanjut ke kagak kagak lanjut karaoke. oke, okay. <laughs> itu mantar akhir bulan kalau jadi kalau kalian tahan tahan aja dengan suara gue kayak gini, <laughs> gue bisa nyanyi tapi gue suara gue nggak merdu, <laughs> aduh, baiklah, mari kita pindah pindah ke hey uh, ini buat gambar pertama. Eh, bentar-bentar. Oh ya, yeah, lupa. Ini buat gambar pertama. Ini, tunggu bentar loh. Kok kok gini? Serta. Ah, sorry sorry. Ini dari Lies Naci Supangkat. Ini katanya sih gambar anaknya. Jadi ya inilah uh, kelihatan masih masih banyak banget yang uh, mesti dipelajarin jadi kalau ini mah berarti mulai dari basic lagi nih mah benernya base ininya sih udah udah lumayan base apa namanya oh ya gue mau jelasin kenapa gue nggak undang anak-anak yang lain karena basically <laughs> gue males <laughs> dan uh, apa ya ya gitulah kalian dengerin gue aja lah N nggak usah nggak usah ikutan ribet-ribet uh, ini aja ribet ngurus apa sih uh, manggilin anaknya satu-satu gitu kan yang buat ikut uh, live stream jadi paling kalau misalnya ada yang ini mau komen komen aja silahkan mangga gitu tapi gue aku aku terlalu malas untuk uh, me mengundang mengundang yang mau gue iniin yang mau gue benerin gambarnya gitu kalau ini ini base nya sih Bentar, gue ganti luarannya. Nah, ini sih udah udah, udah oke okay sih kalau bentuk mukanya, cuma kalau bentuk uh, hidungnya lucuan gini kali, gitu. Terus bibirnya juga yang simple aja sih, gitu. Kalau mata, buat mata anime, dipisah antara si ini yang atas, uh, kelopak mata atas, sama yang bawah jadi biar kelihatan lebih lucu cu yay kasih kelopak mata alisnya tipis aja gitu terus tinggal copy paste dah yay gitu benerin dulu eh bentar benerin dulu matanya nggak seimbang aduh itch itu lah Nah. Hey. Nah, terus ini topinya. Topinya ini nampak menghilang depannya. <laughs> topinya harus ada bagian depan. Ini ke belakang rambutnya. Rambut kuping ini ada nah jadi jadi dia nggak mak apa ya dia dia justru nutupin rambut jangan rambutnya nutupin topi begitu ini sudah inilah ya kalau mau bikin pita nah gini aja bikin kayak kupu-kupu lah tuh simple kan tinggal taruh deh wih nah, lehernya lurus aja nggak usah nggak usah dilengkungin kayak gitu nah gitu sudah ini mah ya begitulah ini mah basic banget lah ya basic banget soalnya kayaknya anaknya masih kecil deh jadi nah itu jadi buat buat uh, si topinya dia jangan depannya jangan nutupin uh, jangan nutupin rambut gitu begitu dah save dulu dah next next kita buru-buru aja soalnya <laughs> gue pengen pengen buru-buru ninta <laughs> alah terus ini ini punyanya si Ane punyanya si Ane wah ini nggak usah tahu ya gambarnya apaan eh uh. Sa apa not child friendly nih mah dari dari game dari game <laughs> yang tidak ramah untuk anak-anak. Kepalanya aneh. Eh, eh, salah. Ininya proporsinya gimana sih? Kok gue bingung? Iya, da gini dilurusin tangannya juga kurang panjang karena sikut itu ada di pusar ya begitulah kira-kira Nah, ini sama paling ini sih kalau gue bilang mah rambutnya kurang ke atas aja. Biar bentuk kepalanya biar lebih lebih bulat gitu. Tapi ya udah, ini ini juga tangannya adanya juga diginiin. Jadi eh lebih panjang si ininya. Si tangannya Again, sikutnya sikutnya harusnya ada di user nah gicu ya nah, ini lah ya nah udah kayaknya Gue tuh kadang-kadang suka berpikir, eh, uh, apa sebelum dibajuin, digambarnya telanjang dulu gak sih, biar, biar ininya, kalau gue tuh biasanya gambarnya pasti, pasti telanjang dulu karena butuh buat, eh, uh, anatominya gitu loh, buat ngeliat anatominya, bener apa enggak, baru dibajuin gitu, baru dikasih ini gitu, dah, ini, dah, lewat, lewat, dan buru-buru amat ya, aduh, belum ada 10 menit la la la, la, la. <laughs> aduh nah ini yang satu lagi agak lebih ribet karena cang ini dari clear kiri baku nah ini pos posenya sedikit menantang posenya menantang tapi again komposisi kepalanya pindahin dia lebih ke depan <laughs> ngegas iyalah <laughs> aku pengen buru-buru ini tas aja terus udah gitu buat apa judulnya uh, fixing tutorial fixing anatomi nggak itu cuma <laughs> cuma buat klik clickbait klik <laughs> clickbait <tolong. laughs> aduh nah ini eh salah la la, la, la. Uh, tadi tuh, 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 tuh gimana ya? Wah. Oh oh oh, oke. Okay. Kan akhirnya ke situ. Ininya ada di sini kali. Ini sebenarnya sebenarnya pundaknya memang bisa di sini, tapi kayak pos posisinya tuh kayak kayak aneh aja sih. Jadi mendingan gua turunin aja si lengannya. hmm. jadi jadi kelihatan lebih enak gitu uh, uh, uh. ini teh harusnya ke samping ya dia temennya mainnya ke samping gitu jadi pantat pantat pundak lutut salah ya It's kayaknya terus, kakinya yang satu lagi ke bawah, yang ke bawah mah, nggak kayaknya nggak terlalu, nggak terlalu gimana-gimana. Ini buru-buru teh karena gue pengen ngebucin ah <laughs> aku bucin baru pertama kali lihat trailernya terus ai siapa itu ganteng sekali <laughs> klik ya lah emang klik bait nah ini buat baku gonya hmm, kayaknya kepalanya juga harus dipindahin karena terlalu Iya. Yeah. Oke, okay, segini seginilah kira-kira. Dan -kira. oops. Hah, kaget. Astagfirullahalazim. <laughs> si Iis ngelus-ngelus kaki gua. Astaga, astaga. Dude, what? Apa? Apa Iis? Apa? Ih. Uh, oh no, berarti no, 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 berarti si kepalanya kayaknya mesti dikecilin dikit. Terus dia naikin lagi, nah biar lebih balance. Nah, ini makanya gue teh eh, tadi bilang, eh, kalian ini gambarnya tuh si ini eh, di gambar telanjang dulu apa enggak. Soalnya kalau <coughs> langsung dipakein baju pasti nggak kelihatan gitu loh si uh, proporsinya di mana gitu ini miring kan nah tuh kan si uh, apa namanya si otot uh, uh, ini otot apa ya ya pokoknya itulah di adanya di situ berarti mendingan daripada badan dilurusin agak di bengkokin kayak gini oh, itu. tuh proporsinya jadi, jadi jauh lebih beda uh. wah, wah tangan Wah tangan 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 Kalau tangan gini Yang rada e, Bersinggungan sama yang itu Mendingan digeser sih Si itunya biar posisinya biar lebih enak Nantilah Ini ini ini, ini lagi Itu Terus kakinya sebelah Ke Ini kan kesini Huhuhuhuhuhuh huh, 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 huh. Oh ya begini bisa. Uh. Nggak enak amat ya posisinya bentar. Pantat, pantat. Gitu, ini harus ada yang gantung sini nggak deh? <laughs> <laughs> ya begitulah. Maaf ya saudara-saudara. Nah, udah posisinya jadi lebih, tuh, oh, jadi jauh lebih uh, enak gitu daripada uh, apa yang yang original gitu. Nah ini ini nih kalau gue bilang sih karena dia mepet, mendingan dia agak digeser ke sebelah sana lagi gitu, ke depan lagi biar si siapa ini? Kir Kirishima? Kirishima ya? Sama si Bakugonya uh, Si bagian ini Jangan dekat banget gitu Gue tadi selalu dibilangin Dulu tuh jangan jangan tangan Jangan tangan Tangan tuh Yang bersinggungan gitu garisnya Jadi gak, nggak bagus kelihatannya Siluetnya gak bagus Gitu Baiklah Ini mah Eh uh, nanti nanti uh, kalaupun anak-anaknya pada nggak lihat nanti gue email balik sih si ininya si uh, apa uh, si hasil ngebenerinnya ini jadi nanti mereka nya bisa apa namanya bisa ngelihat gitu loh si yang dibenerin itu bagian mana terus kemudian juga gue kasih layer PSD nya kan jadi biar biar bisa kelihatan nggak nggak uh, nggak jebret nempel gitu <laughs> sama, sama apa nempel jadi jpeg gitu si ininya teh si filenya Begitu Tuing. Nah kan Just much Much better Dah 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 <laughs> Udah Udah Bubar <laughs> Udah selesai Bubar Bubar <laughs> Belum ada setengah jam <laughs> Nah ini nih Yaudah sekarang Lanjut Aku mau Aku mau ngebucin. <laughs> Temenin gue ninta Misalnya kalau enggak Gue bakal ini Bakal males Aduh eh tinggalin talinya, uh. ini, oh oh oh, nih, gua mau kasih lihat, nggak, bayu itu, kalau gambar itu, tuh, <laughs> Jangan <laughs> nggak, nggak bikin nggak bikin itu gitu, <laughs> jang, <laughs> ambil 3D, ambil foto, gambar. <laughs> Aduh. Hah? Bikin ba bikin bacang. Bacang apaan? Baku gue maksudnya. Alamak. Ya, gitu deh. Ini tuh deh kemarin tuh gue gue merhatiin kan si si Fon uh, font Likaun ini eh dia teh matanya mata human gitu <laughs> gitu nah ini teh tadinya gue tuh lupa gue tuh tadinya pengen dia pakai Mouse gag yang ini tapi kemarin <laughs> karena Ngegambarnya rusuh Jadi lupa Mouth gag -nya. Itu yang di kayak Baca Oke 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 Maaf 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 Saya, saya uh, Kurang pandai Menangkap joke Kalau tidak diomongin langsung Salah Oh iya itu ngomong-ngomong, kan ini kan sambil ngobrol aja gitu ya, gue mau cerita-cerita aja sih. Kan minggu kemarin teh eh uh, ada orang nge-message fever gue kan. Terus dia gitu dia bilang iya mau nge-komis katanya, oke. Okay. Terus dia uh, udah nih kasih kasih si uh, desain kan mau nge-komis 2 study kan, model gitu. Terus dia udah ngasih si, ngasih si desainnya. Cuma dia bilang mau ganti baju, dia bilang gitu oke. Okay. E, mana sini referensi bajunya, terus dia teh, uh, oh ya saya lagi kerja katanya, e, nanti di kalau pulang kerja uh, saya kasih, digituin kan, terus oke okay, oke okay", gitu, terus seminggu kemudian, bilang <laughs> aduh, aduh aku di ghosting, orangnya nggak jadi, ya udahlah e, ya, maksudnya bukan bukan belum rezeki lah intinya gitu kan, terus tagi, tadi pagi dong jam berapa dia nge saya jam tiga. Uh, sorry katanya for the late uh, apa namanya reply katanya kena covid cuy anaknya <laughs> terus gue yang ya ini masih masa penyembuhan astaga maaf aku suuzon ternyata nake kena covid <laughs> sedibat aduh ya katanya nunggu sembuh dulu katanya baru uh, mau mau ngekomis soalnya nggak bisa konsen kan sakit E, sakit badan katanya gitu terus tadi teh sempat lihat juga ada yang kena covid terus dia jadi beruntusan jadi tangannya beruntusan terus gue kan ngecek kan aduh apakah ini monkeypox gitu ternyata enggak sih kalau monkeypox lebih lebih ganas beruntusannya dia monkeypox tuh mirip cacar cacar api tau nggak cacar cacar yang zaman dulu yang e, keropeng yang sampai bopeng bopengnya tuh kalian mungkin nggak ke zaman nggak nggak eh, karena si si cacar itu teh udah eh, punah pas zaman zaman zamannya eh, apa eh, nyokap 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 gue lah nyokap nyokap kita gitu yang seumuran karena eh, pakai ada vaksin kan jadi cu, eh, jadi cuma ada si cacar air doang si cacar si cacar api teh kayak cacar air tapi kalau cacar air kan ya itu isinya air gitu terus nggak ada eh, itunya apa namanya hmm, apa ya uh, nggak nggak ker kalau kering teh tidak jadi keropeng tahu nggak keropeng yang yang uh, kayak bekas luka gitu nah itu teh bisa bikin bopeng-bopeng kulitnya gitu karena wa gue kena gitu terus jadi uh, karena ada vaksin segala macam uh, jadi si, si cacar api itu udah punah yang nyisa cacar air, cacar air air aja kan sekarang orang-orang udah jarang ada yang kena kan karena uh, udah bisa vaksin gitu. Nah, sekarang si cacar si monkeypox ini dia nongol. Katanya asalnya dari monyet emang uh, terus rada mematikan gak sih dia? Kayaknya belum ada kasus yang meninggal deh. Cuma uh, nularnya tuh gampang banget. Hati-hati hati-hati banget ya kalian. Kalau misalnya uh, apa keluar, soalnya ini teh katanya, ini juga gue gue tau sih mesti mesti ngecek lagi. Saya katanya jabatan tangan aja itu bisa ketularan gitu. Jadi si nurse yang ngurusin uh, pasien monkeypox ini, uh, si cacar monyet ini harus pakai APD kayak uh, ngurusin itu, ngurus uh, uh, pasien COVID <coughs> saking gampangnya nularnya si itu nya teh gitu. Jadi hati-hati aja lah, duh penyakitnya eh. yang satu pandemi belum kelar, terus nambah lagi, heh cacar. Nah itu uh, <tuh> yang cacar air, hati-hati <tuh> aja, uh, soalnya kalau pas kecil belum dapat, uh, apa namanya uh, ada kemungkinan bisa dapat lagi pas udah dewasa dan kalau dapatnya pas dewasa <laughs> Se sedikit lebih parah daripada kalau kena pas anak-anak gitu. Jadi ya gitu loh. Tapi ya tinggal berobat aja sih. Bukannya obatnya nggak ada gitu kan? Dan itu tidak tidak mematikan. Tidak apa, cuma annoying aja gitu. Dan uh, si apa hati-hati aja sih si, si uh, cacarnya itu jangan sampai pecah karena cepat kalau kalau pecah berbekas lumayan kan cuman gue soalnya sampai habis ah, jutaan kali tuh gara-gara di mukanya yang cacar ya, uh, bin, si uh, si bintil-bintil di mukanya itu pada pecah gitu jadi habis jutaan buat me, apa ngerawat lagi si mukanya biar sedia sediakala biar bekasnya pada hilang gitu makanya dulu teh pas gue pas masih kecil <laughs> apa uh, kalau kan nggak divaksin gue kan nggak divaksin cacar jadi pas ada anak kan gue tinggalnya kayak di kampung gitu lah gitu ada anak yang ketelaran orang-orang jangan temen jangan jangan main sama anak itu nanti ketelaran ketelaran emak gue sana main biar ketelaran biar gue nggak usah vaksin lo ntar juga sembuh <laughs> jadi gue sama ade gue dibiarin sakit gitu sama mama gue sembuh sih ya, cuma noyeng banget soalnya gatel banget uh, apa nggak tahan banget itu buat digaruk gitu intermezzo itu dirimu inking di layer vektor oh tentu saja layer raster lihat aku pakai apa aku tuh pakai sai <laughs> gue tuh nggak pakai nggak pakai CSP buat ninta karena inkingnya uh, apa si uh, uh, apa sih namanya pressure ya pen pressurenya itu lebih enak di sai uh, gue nggak 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 bisa nemuin pen pressure yang enak di uh, CSP jadi gue sampai ngewarna uh, tahap warna semuanya pakai eh uh, sai dan baru masuk masuk teh udah pas finishing gitu loh pas uh, QC sama ngasih amb ambience, ngasih uh, ambience, ngasih background, ngasih apa? Nah, itu baru main di CSP gitu. Tapi kalau uh, ngerjain ini semuanya pakai itu apa? Apa IIS? Apa? Ngangingu, ngangingu. Itu ya biasalah. Bocil pengen keluar kamar nggak gue kasih. Nah ini gue kalau gambar sambil ditonton gini Kecepat kerjanya biasanya Ctrl Z, Ctrl Z Ctrl Z gak kelar-kelar <laughs> Nah ini nih tekan nah. Uh. Saya ada vektor Hah iya kah gitu? Ada vektor kah gitu? Sebelah mana? Selection Edit file file eh uh, canvas background layer effect eh uh, ada gitu vektor layer properties soalnya gue bertahun-tahun nggak <laughs> pernah nge layer eh lah canvas background nggak pernah nge ada ada vektor dia enggak lah ya gitu padahal sih kalau udah emang sih lebih lebih menyingkat waktu kalau pakai vektor teh terutama kalau bikin webtoon biar bisa nyimpan kepala <tuh> jadi tinggal cepas 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 sih gitu. paling ribet pas uh, chapter chapter awal aja gitu kan terus sisanya cepas 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 gitu ada baik, coba new layer vector uh new Are? new layer oh new layer oh new layer ini apaan create new line work normal erase selected layer open perspective rules Uh, transfer no 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 belah mana? Create biasanya tombolnya di samping new layer yang biasa adanya yang ini yang lain uh, apa? Yang ini, yang ini maksudnya ini maksud maksudnya ini tuh vektor ya gitu saya so, kalau setahu gue vektornya kalau digeri di kecilin dia nggak berubah e nggak berubah apa namanya nggak berubah e resolusinya apa sih garisnya tetap tajam gitu kalau yang ini mah kalau gue kecilin layarnya tetap ini ya kah yang ini kah nah ya itu iya itu masalahnya yang ini apa ujungnya bentar ujung ujungnya uh, brush size minimal minimum size minimum density hai itu uh, apa ujungnya bulat dia nggak bisa eh uh, bentar gue ngecek dulu brush size nya minimum size minimum density, gitu? enggak. air paper factorization curve type apa nih? bukan. versi satu normal. itu jadi uh, kalau pakai yang ini teh paling kalau gue mau bikin shape apa ya shape shape bentuk bentuk yang Uh, benda gitu loh kalau buat yang apa kayak rambut atau apa lebih luas uh, ini yang langsung daripada itunya ada atas lagi itu ada pilihannya pilihan kanan kotak paling kiri kayak gunung tipis oh ya 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 oh oh oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. yang ini maksudnya saya bentar Oke, okay, ini Cum. Loh. Apa? Pakai yang pen. Wih. Oh. Hai. Oh iya bisa. Oh iya ya Oh ya iya iya Astaga, gue berta <laughs> Bertahun-tahun gue pakai anjir. Oke, okay, say, terus baru, <girka> aduh, baru nyadar ada, -ada, -ada yang beginian. <girka> Kemana saja hidupku? Balikin 15 tahun, hidupku. Oh iya, 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 ah bodoh bodoh. bodoh. <girka> ya 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 oh ya ya jadi lebih gampang ya itu aja ya oke oke sip sip kakak hei lima belas tahun hidup gua hehehe <laughs> <Balikin. laughs> aduh oh, Ya, uh, 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 uh. bukan. Wait. Nope. <sighs> yeah, 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 yeah. Alama yan. Bukan <tuk> Oke. <Yoy. tuk> eh di sini sekali lagi kita membuktikan bukan kuasa yang bikin gambar bagus tapi artisnya. <tuk> Iyalah. <tuk> itu tools itu coba buat ngebantu doang. Asik gue nggak usah pakai kontrol Z banyak-banyak. <tuk> Ayo, wih, asik. Eh, lupa garisnya yang ini. Astaga. Eh, benar ya, benar ya. Ini kayaknya si Iis pengen. Kenapa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau ee? -e, mau pipis? Hah? Sini. Eh. Mangingung, mangingung. iya yeah, minta itu kan si litter boxnya yang ada di luar kan ini kan uh, apa namanya si uh, jendelanya kan gue tutup si jendela balkon jadi dianya pipis kayaknya apa ya, cerita apa lagi ya? Oh iya tadi cacar kan. Ya. Yeah. Sama bisa bisa kalau kalau cacar teh kecil dapat pas gede kan harusnya itu kan imun sumur hidup kan, tapi ada kemungkinan uh, kena lagi pas gede gitu. Nah, itu mah ah, ya tergantung nasib aja. <laughs> tergantung nasib. Yang nasib ya nasib. Wow, kembalikan hidup saya. Anaknya rewel. Iya. Yeah. No. Tapi bi nggak biasanya sih si itu yang rewel. Biasanya itu yang rewel tuh si uh, Risu tuh. Cuma tuh udah udah tidur dia. A anteng banget tidurnya. Uh, ini... Oh ya, oh iya ya nih gue gue mau nyeritain uh, soal dari apa kan kemarin sempat sempat ngobrol-ngobrol kan sama teman-teman Scott gue kan gitu ngobrol masalah masalah celaka <laughs> berapa berapa kali aja lu pernah celaka gitu lo uh, di sepanjang <coughs> sepanjang karir lo dalam hidup ini <laughs> gitu gue sih kalau gue sih inget pertama kali gue tuh uh, minta file yang dekorasi iya lah iya ntar, ntar gue ntar gue itu ntar gue email pasti kok semuanya um, jadi dulu tuh ingetan pertama gue itu pas gue celaka tuh gue masih kecil umur berapa tahun ya kata bokap gue sih sekitar tiga tahun gitu nah jadi pas itu gue pipis di celana di gue pipis di celana di de, uh, depan tv gitu lo tau gak tv yang zaman dulu yang ada mejanya yang ada mejanya uh, terus ada ada kayak lacinya gitu yang bisa dibuka grek gitu kan uh, pintunya bisa di, bisa dibuka kayak double door gitu terus uh, apa di dalamnya ada tv gitu nah itu terus itu kan si meja itu kan ujungnya lumayan tuh ujung ujung mejanya gitu jadi pas gue <laughs> kencing di celana teh eh uh, dikejar karena bokap gue kan mau digantikan celananya gitu terus gue kabur kabur kaburan lari 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 gitu terus back to the uh, first spot terus gue kepleset pipis gue sendiri <laughs> terus pala gue kejentok ujung TV, ujung meja TV-nya sampai berdarah darah. terus bokap gue tuh antara antara mau ketawa apa mau gimana gitu, soalnya anaknya udah nangis kejar banget kan, palanya berdarah gitu. Terus ya udah akhirnya bawa ke rumah sakit kan, Daj dijahit aja uh, si si tiga jahitan teh gitu kan, Ini sampai sekarang bekasnya masih ada sih gitu. Jadi ya gitulah, uh, ya itu uh, ke kejadian celaka gue yang pertama itu terus berikutnya gue inget pas masih SD uh, SD kelas berapa kelas 6 kalau nggak salah ke kita tuh lagi renang renang sekolah uh, tahu nggak yang apa ba kita bayar terus uh, apa bentar-bentar nggak bentar. konsentrasi uh, bayar terus udah gitu berenang lah cuma kan karena bayarnya murah cuma berapa waktu itu bayar berapa ratus perak gitu uh, kalau menangnya jelek kan nah di lantai kolam renangnya itu uh, ada lantai yang pecah terus nggak kelihatan karena airnya rada butek gitu terus gue tuh jalan aja di di kolam itu kan sambil uh, nyeret-nyeret kaki terus udah gitu uh, ke itu ke kebeset si lantai yang pecahnya gitu kan terus udah gitu uh, kebeset gue nggak nyadar kayak aduh perih doang dikit oh ya udah nggak apa-apa kali gitu kan nah pas gue apa pas gue naik ke itu tuh naik naik ke darat naik ke darat tiba-tiba teman-teman gue pada jerit jadi gue kan jalan dari dari si kolam renangnya mau ke bench mau ke bangkunya itu buat ngeringin badan ngambil anduk anduk gue ditaruh di situ teman-teman gue pada jerit semua gitu terus kenapa sih kenapa sih gitu kan gue nggak nyadar pas nengok ke belakang jadi ternyata aku meninggalkan jejak telapak kaki berdarah <laughs> yang which is horror horror pisan gitu cuma sebelah sih yang sebelah lagi nggak apa-apa yang kaki kanan yang kena terus udah gitu eh uh, di apa dikasih p, p 3 kalah seadanya sama guru gue sama uh, si lifeguardnya di situ kan terus gue suruh pulang naik bajai dah naik bajai Eh uh, naik bajainya teh mana si tukang bajainya nggak mau nggak uh, uh, mau masuk ke dalam gang padahal bisa masuk si itunya gitu si si bajainya teh harusnya gitu terus udah gitu ya udah jadi gue jalan kaki aja tuh dari ujung gang nggak nangis nggak kenapa-napa gitu gue tuh kecelak celaka nangis tuh cuma sekali sekalinya waktu gue umur tiga tahun setelah itu tiap kali gue celaka gue nggak pernah nangis jadi santuy aja gitu jalan jalan sampai rumah eh uh, terus kemudian gue cuma kayak ayah uh, ini kakinya kena apa uh, berdarah gue bilang gitu kan bokap gue kayak eh uh, oh ya udah katanya gitu kan kasih plaster aja uh, udah plasternya <laughs> plasternya udah udah penuh darah gue, gue bilang gitu jadi pas bokap gue bokap gue tuh kira kali darahnya ya namanya bocil kali gitu ya kan apa sering banget jatuh gitu sering banget luka gitu terus pas ngelihat kaki gue cuy itu eh uh, jadi gue uh, kan sobeknya kan lumayan tuh lumayan lumayan dalam jadi gue dari ujung gang jalan sampai rumah gue itu perban sama sendal gue itu udah merah sama darah. Terus tapi gue ngeliatnya kayak ya ini udah eh uh, gue bilang plesternya tanda kutip udah udah penuh darah gitu kan karena gue bilang plester bokap gue gak ngira bahwa itu perban gitu kayak jadi pas dilihat astaga gitu terus udah aja langsung dibawa ke rumah sakit sama dia gitu buat buat dijahit itu di rumah sakit wah pak anaknya kok diem aja sih <laughs> anaknya, anaknya nggak nangis gitu, ya gue mikir kayak ya buat apa juga nangis gitu kan, nggak mengurangi sakit gue gitu, nggak uh, apa, nggak uh, apa nggak ngebantulah nggak membantu apa apa, gue tantrum tuh, gitu, jadi ya udah gitu, terus uh, dan it, gue inget banget itu tanggal 16 Agustus karena tanggal 17 Agustus gue masih kekeh mau ikut lomba lomba 17an lomba barat karung gue menang cuy dengan kaki dijahit tiga jahitan dan jahitannya enggak lepas mantap Jaya sakti mandraguna Aduh terus udah gitu udah aja sih itu kan so, um, jadi pas gue tuh tau, lu tau gak? Gue tuh ikut ikut 17-an tuh cuma karena pengen hadiahnya doang Yang which is hadiahnya itu cuma kayak Juara satu tuh dapat buku tulis 10 biji yang kualitasnya aja masih lebih bagusan Kualitas yang dibeliin sama bokapku <laughs> Aduh, coba ya itulah uh, Apa sih Pride menangnya gitu loh Terus gue bisa menang dengan kaki di perban gitu. Terus Udah aja uh, Itu Terus nextnya gue celaka apa lagi uh, jidat kaki kayaknya gue nggak pernah oh ini uh, pas gue lagi bikin indomie uh, gue suka kan kalau bikin indomie tuh kuahnya banyak gitu kan tapi namanya juga bocil masih sd si ngasih kuahnya tuh nggak kira-kira jadi si mangkok tuh penuh gitu jadi pas gue bawa uh, itu apa tumpah ke tangan gue yang kanan apa yang kiri lupa gue gue nggak inget oh yang kanan yang kanan uh, terus udah gitu tumpah kan terus uh, apa gue ya ya rendem lah gue eh, gue paling paling tidak sudah tahu pertolongan pertama kalau misalnya tangan lu kena ini kena uh, air panas atau minyak panas gitu kan langsung di, di, dikucurin air atau di, direndam sama air dingin gitu sama air uh, pokoknya dikucurin air mengalir gitu kan terus udah gitu gue gue kocurin begitu udah agak lumayan dikit gue tuh masih sempat sempatnya beresin mie yang tumpah di lantai <laughs> terus bokap gue kayak kok ini bocah eh dari tadi masak mie kok nggak nggak kelar kelar gitu kenapa gitu terus nggak ada suaranya gitu terus pas dia ke dapur gue lagi tuh lagi ngerendam tangan gue di eh, tempat cucian piring kan ada ember di situ yang biasanya buat nampung air gitu kan terus uh, yaudah ya udah gitu. terus kamu kenapa gitu oh iya ini ken kena kasih uh, kesir air panas gue bilang gitu kenapa nggak bilang gitu gitu bilang gitu iya gue ya gue ya pikir karena gue masih bisa nge-handle sendiri lah ya gitu terus ada gitu lo tau nggak bokap bokap gue diapain <laughs> ya tuhanku dasar eh uh, dia ngambil garam eh uh, garam kotak eh uh, tahu kan yang zaman dulu tuh yang yang garam itu harus di, di, dihancurin dulu sebelum kalau mau kalau mau dipakai jadi belinya tuh uh, kotak gitu loh apa kubus bentuknya kubus lo <laughs> begini itu uh, tangan gue tuh langsung ditaruh dipegang disuruh disuruh katanya apa pegang pegang katanya gitu kan pegang genggam si si uh, garamnya perihnya naujubile no itu kata temen gue <laughs> kata temen gue tuh yang enak biologi katanya gitu kan kalau pertolongan pertama buat uh, first degree burn uh, pakai garam bisa tapi jangan dikasih air dulu dia bilang uh, itu bisa bikin kering si uh, calon luka bakar yang melepuh dia bilang gitu tapi kalau udah diairin percuma lu pakai lu pakaiin garam yang ada perih perih luar biasa dan itu sakitnya gitu gue tadinya yang yang udah maksudnya nggak 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 teriak teriak apa gimana gitu disuruh genggam gitu ya gue teriak teriak lah sakit terus ada gitu Eh, uh, bokap gue tuh kok gak apa-apa terus aja pegang, terus aja pegang, katanya gitu kan? Eh, gila lu gitu, aja gila tangan gue sakit banget. Terus, eh, uh, gue bilang gak mau, gak mau, gue bilang gitu, gue tetep kekeh ngerendam tangan gue kan di air kan. Terus, eh, uh, bokap gue tuh kayak angkat angkat tangannya nih, nih dikasih ini, bro. Tangan gue dilumurin kecap, dilumurin garam, terus dilumurin margarin. <laughs> gue yang kayak, why? <laughs> gue <laughs> gue yang why gitu terus tuh lu bukannya bawa gue ke dokter kayak apa kayak gitu kasih p3k apa gimana gitu kan malah dikasih bumbu masak kayak kayak gitu nah aja dia tuh kagak bawa gue ke dokter sampai nyokap gue pulang sore gitu kan sore nyokap gue pas ngelihat gue gue tuh ada di lagi like, gue eh uh, jadi pas nyokap gue pulang gue lagi ada di depan kipas eh uh, tangan gue ditaruh di, di depan kipas gitu karena ke, ke, angin angin kan lumayan tuh adem kan gitu padahal mah benernya rendem aja terus gitu rendem di air jangan jangan dikeluar keluarin gitu cuma buka buka banget nih gitu ya yes. sebagai anak yang berbakti saya nurut nurut saja <laughs> padahal mah nah, terus dibawa aja ke dokter kan gue terus banyak banyak so ya itu nah itu dia dibawa kan ke dokter apa 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 mak gue uh, apa mak gue yang lihat uh, ah, apa kan buka buka ah nggak apa kok nggak apa, apa kok dia tuh under under apa ya underestimate, underwhelming, ya pokoknya gitulah uh, me me terlalu menganggap mengapremeh remeh uh, si luka bakar itu gitu. Jadi pas nyokap gue liat ternyata udah melepuh si itunya udah melendung gitu si kulitnya. Terus jadinya sama nyokap gue dibawa ke dokter. Nah sampai sampai di dokter, kan gue ngebalut uh, tangan gue pakai tisu kan. Jadi uh, apa sih istilahnya tuh biar bumbunya menyerap, <laughs> biar biar bumbunya nggak meleleran kemana-mana. Jadi diungkep tuh tangan gue pakai tisu. <laughs> Sayangnya dulu nggak beli nggak ada celing wrap di rumah gue. <laughs> Kalau ada celing wrap tuh di, langsung di wrap gitu kan, di, biar bumbunya nyesap dulu gitu kan berjam-jam sambil nungguin mak gue pulang dari kantor gitu. D Dibawa ke dokter, dokternya bilang apa coba? Ya bu, ini mah tangan anaknya tinggal di aja bu. <laughs> Soal gue dengernya juga Aduh Aduh habis tuh bokap gue omel omelnya nama gue Di pepes Aduh aduh gitu Dasar itu tuh ajaran-ajaran nenek gue gitu Terus gue kayak Apa Ya, ya, tapi emang zaman dulu bukan zaman internet sih, jadi nggak bisa nyari-nyari ini kan, nyari-nyari sumber-sumber yang bener gitu, jagung bakar tanjung jagung gak pakai kecap, jagung makan cuma jelas mentega doang, dilesin margarin. Gitu. Gitu. Ya jadi basically gue tuh celaka tuh gak pernah gak pernah tantrum, gak pernah nangis, gak pernah apa yang bikin gue nangis suruh buka gue gara-gara pengobatan tidak benar. Aduh. Terus habis itu apa lagi? Celaka apa lagi? Gue banyak banget gue celaka. <tuh> Jatuh dari motor pertama kalinya. Kayaknya abis itu gue gak pernah celaka yang sampai mesti dijahit atau apa lagi gitu nggak pernah. Pas gue udah dapet sim pertama kali naik motor ke jalan, eh uh, jadi itu gue jatuh dari motor. Yaitu like seperti kata orang-orang tua zaman dulu, kalau lu belajar motor kalau belum jatuh nggak bakal jago dia bilang. <laughs> Salah banget nggak sih nyuruh anak nyuruh anak jatuh di jalan. Jadi gue tuh waktu masih awal-awal kan pasti kagok dong. Uh, naik motornya, uh, gue mau nyalip mobil, uh, cuma si, si mobilnya teh posisinya nanggung gitu, kecepatannya nanggung, jadi gue gue juga kecepatannya nanggung karena masih kagok, jadi antara uh, gue tuh ada di samping si mobilnya, jadi di tengah-tengah jalan gitu yang uh, di tengah-tengah garis, kayaknya mobilnya mau ngasih gue lewat mungkin. Dia, jadi dia tuh melanin melanin kecepatannya. Nah gue nya karena kagok, gue tuh pengen uh, mundur balik ke uh, apa namanya melanin. Gue melanin juga karena gue pengen uh, balik ke belakang mobil aja gitu kan daripada nyusul dia gitu. Terus karena sama-sama melambat, jadi kecepatan kita sama tuh dengan dengan bodohnya. Terus uh, gue mulai panik karena di depan gue yang arah yang arah berlawanan ada angkot datang gitu karena ada yang berlawanan gue kayak gue makin melambat gitu kan gue gue melambat ternyata si mobilnya juga terlambat <laughs> karena dia mau ngasih gue lewat <laughs> itu dia banget sih terus udah gitu jadi gue tetap aja di samping dia gitu <laughs> terus gak dikasih odol eh, ya dikasih odol mah ya itu mah <laughs> pokoknya nah terus udah gitu dia ada ada satu motor motor sport dengan kurang ajarnya dia nyalip eh si angkot itu dari arah berlawanan gitu ya, dia, dia, dia nyalip si angkotnya dengan posisi uh, angkot sama mobil tuh udah mau pap, udah udah mau deket banget dan posisi gue yang ada masih ada di tengah-tengah itu tuh di tengah-tengah di, di garis itu kan tipis banget ya uh, jaraknya gitu, jadi itu teh jalanan cuma muat uh, basically satu jalur tuh cuma bisa satu mobil aja gitu kan, plus satu motor kalau yang mau nyalip gitu, tuh jadi jadi uh, si motor itu nguing gitu kan nyalip si angkot nyamber jaket gue uh, si entah kena spion entah kena stangnya kebanting gue ke kanan gitu kan untungnya angkotnya udah lewat kebayang kalau misalnya pas gue kebantingnya pas ja kena ke angkotnya gitu kan kebanting gue ke kanan kepala gua kebentur uh, aspal eh uh, nah ini yang gue sering bilang uh, kenapa lu harus pakai uh, helm full dikancingin di si itunya si si helmnya gitu kan terus pakai jaket segala macam karena pas ke summer itu cuma jaket gue sobek gue jatuh terus gue nggak kaki gue cuma ketimpa motor sih tapi kayaknya nggak terlalu masalah yang yang kebentur paling keras tuh kepala gue gitu tapi ya itu karena pakai helm selamat selamat aja gue si kepalanya nggak kenapa-napa nggak uh, eh uh, jatohnya itu cuma pas gue pulang gue bilang ayah tadi jatuh gue bilang gitu keserempet motor uh, yang rusak uh, motor gue tuh step belakang uh, step, step, step kanan belakang sama kanal potnya miring jadi jadi miring gitu karena karena dia jatuh tapi gue sendiri nggak luka apa apa nggak nggak ada nggak ada lecet nggak ada apa karena gue pakai celana jeans sepatu sama jaket uh, yang uh, luka paling muka gue doang itu memar jadi besok itu ijo pipi gue pipi kanan gue tuh ijo karena kebanting kan kebanting ke aspal. Dan coba lu bayangin kalau gue tidak pakai helm, itu kepala udah jadi telur ceplok di jalanan. <laughs> Aduh. itu makanya gue selalu wanti-wanti banget sama orang kalau lu jalan naik motor pakai uh, uh, apa namanya? Uh, pelatar lengkap. Nah, jaket, celana sama uh, itu apa namanya uh, sama helm pasti lah helm lah gitu mau helm full face mau yang uh, half face half face apa lagi gitu kalau full face kalau helm yang bener gitu ya dia kan nyepet di kepala kan jadi kalau lu jatuh chances dia copot itu kecil walaupun nggak lu nggak uh, lu sangku apa nggak lu kaitin si talinya tapi mendingan dikaitin sih nah kalau half face nah itu lu jatuh kalau nggak dikaitin goodbye udah si helmnya melorot entah kemana gitu, nah itu serem banget sama buat di diwanti-wanti juga tuh buat uh, yang punya uh, ibu atau saudara atau tante yang suka pakai gamis panjang terus naik motor, wah itu tuh bahaya itu, mendingan pakai apa ya? Uh pakai kayak celana 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 lagi lah celana panjang di dalamnya terus gamisnya lu lu bener-bener naikin naikin lu peluk gitu si gamisnya daripada ke belit uh, rantai rantai atau jari-jari gitu kalau udah kebanting situ apa ke kebelit jari-jari pasti kebanting gitu itu serem banget gitu. Nah, nextnya Oh. Hmm. Apa lagi ya? Celaka. <laughs> gue kebanyakan celaka karena kebodohan sendiri sih. Kecuali yang pas itu yang keserempet motor itu itu salah orang. Tapi emang gue bodoh juga sih. <laughs> karena masih kagok itu ya naik uh, naik naik motornya. Ya yeah. uh, nextnya ini gue tangan gue kebeler. Eh uh, piring. Jadi gua lagi bawa piring. Terus piringnya tuh mau gue taruh ke apa? was wastafel cuci tempat cuci piring lah ya. Cuma tempat cuci piringnya tuh dia dibikin yang dari uh, semen sama keramik. Tau nggak yang zaman dulu yang bentuknya tuh kayak kotak gitu. Jadi dia uh, kotak agak tinggi, posisinya lebih tinggi daripada si meja eh uh, bukan meja sih. Pokoknya dia kan di di build in kan sih itunya tuh. Uh, tem tempat buat naruh kompor, jadi buat tempat bu buat naruh kompor, jadi kayak gini loh tem posisinya teh gue gambarin aja sekalian. Jadi posisinya teh kayak gini, gini. Jadi ini kompor kan. Nah ini teh tempat uh, tempat cuci piring gitu kan ini cuing gitu, ada ada kerannya. Nah gue bawa piring, nah piringnya tuh kebentur ke sini, terus pecah gitu, pecah, pecahannya kena Uh, jari gue dan itu bikin si uh, jari ujung jari tengah yang kanan dagingnya nyaris copot. <laughs> si gara-gara kena si si pecahan piring itu gitu kan. Terus gue gue kan ya itu as usual santuy gitu kan. Nah, ya udah berdarah. Terus uh, itu aja di gue cuci aja gitu kan biar, biar steril dikit coba kan dia atas sendiri kalau darah kena air tuh makin cair terus makin melebar kemana-mana kan jadi jadi apa darahnya makin banyak gitu mengalir sampai 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 sikut gue gue yang wah ini kayaknya nggak bisa berhenti uh, begitu aja ya uh, akhirnya gue ituin lah gue gue manggil sepupu gue gitu kan karena waktu itu gue tinggal sama sepupu gue nebeng nebeng sama rumah keluarganya dia uh, terus lagi nggak ada siapa-siapa cuma ada sepupu gue doang uh, gue sama sepupu gue gitu terus gue bilang eh anterin dong ke dokter gue bilang yang ke dokter deket deket sini gitu kenapa emangnya mbak terus gue kasih lihat tangan gue yang udah beleran darah dan itu pas gue tunjukin itu uh, kan itu kan udah gue, gue angkat dari dari air kan terus kemudian tangan gue masih basah kan ya itu uh, makin kelihatan banjir kan si si, si darahnya se, selengan-lengan gitu terus si sepupu gue udah uh, udah 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 kleyang-kleyang dia mau pingsan dia nggak kuat ngeliat darah terus gue bilang tunggu dulu jangan pingsan dulu gue bilang anterin gue ke dokter aduh ya itu uh, coba apa sih again gitu kan gue gue santai nggak nggak kenapa-napa gitu orang gue yang luka yang mau pingsan sepupu gue uh. Hmm, ya udah sih dijahit jadi si ujung-ujung e, si dagingnya itu udah nggak bisa diselamatin e, lagi jadi ya udah dibuang terus si itunya teh si e, bu, yang terbuka itu dijahit jadi sampai sekarang tuh kelihatan aja jari gue tuh rada bocel rada, ada ada e, apa namanya e, kelihatan kayak ada ada yang hilang gitu loh di ujung jarinya gitu di situ. Gitu. Ya, ya kan yang tadi kan yang soal apa namanya? soal uh, gamis. Nah, ini uh, banyak banget banyak banget banyak banget kejadiannya yang uh, ya ini kata si Mamal juga suka kebeli terutama yang bahan bahan kulotnya elastis terus glember-glember maxi dress. Si Ana juga bilang, "Oh iya itu serem banget. Pernah pakai rok panjang, roknya masuk ke jari-jari. Untung langsung sadar." rusak bahannya stres gitu ya makanya uh, aduh ini di, mendingan lu lu gulung lu angkat sampai pinggang gitu uh, dan di bawahnya tuh pakai apalah pakai cana lah paling enggak gitu kan buat buat supaya ini supaya aman atau kalau misalnya kayak gitu ya mendingan manggil grab, grab car aja atau gokar kejadian soalnya sama sama tante gue dan uh, jadi dia mau ke pengajian terus dia malas ngeluarin mobil malas ngeluarin mobil malas manasin Uh, akhirnya sama dia di ituin aja, di uh, dia manggil manggil gojek gitu. Terus kalau ah deket lah katanya. Ini bukan bukan gojek bukan gojek ojol tapi gojek eh kok ko gojek o ojek ojek pangkalan gitu. Ojek kan zaman ini waktu itu teh ojol udah ada belum sih? Kayaknya sih udah tapi kayaknya belum belum seramai. Cuma jadi ojol ojol pangkalan tuh masih ada gitu loh. Ikan rumahnya kan di di perumahan gitu. Jadi gampang uh, dipanggilnya gitu si si ojol teh. Eh si si ojek terus uh, yaudah ya udah naik si naik ojeknya tanpa helm karena ah kan deket katanya gitu ini yeah, di tengah jalan gamisnya kebelit jari-jari terus jatuhlah dia eh uh, apa ke, ke banting ke ke belakang kan ke banting ke uh, bentar ini kemana oh enggak ke, apa ke banting ke aspal terus nggak sadarkan diri dibawa ke rumah sakit koma tiga hari nggak e, sadarkan ya itu nggak sadarkan diri gitu kan karena kepalanya kebentur keras banget ke aspalnya gitu. tapi untungnya sih untungnya nggak e, bukan nggak apa-apa untungnya sadar Cepet sadar dia teh tanpa ada kerusakan permanen di di kepalanya gitu. cuma ya itu serem 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 banget ngeri 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 kalau apa kemana-mana gue tuh kalau biarpun cuma ah cuma ke Indomaret doang sedikit gitu sebentar ya itu tetap pakai helm tetap pakai celana panjang ganti celana gitu sama pakai sepatu kalau pakai sepatu tuh lu bayangin lu lagi ngeluarin motor pas mundurin motor lu lupa ngangkat standar samping terus terus si standarnya nabrak kuku kuku jempol kaki Mm, sedap. Sedap. <klihat> sedap, 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 sedap. Nah, ya tuh pakai pakai legging, pakai legging ya atau celana pensil, ya. Pokoknya biar itulah. Eh uh, apa ya? Kalau mau ribet apa-apa gitu kan gue bilang mah udah lebih ribet kalau lu celaka. Kalau lu celaka, ya itu konsekuensinya. Uh, apa namanya bakal ya di rumah sakit biayanya lebih banyak gitu terus kemudian syukur-syukur kagak kagak ada uh, apa uh, cacat permanen gitu kalau misalnya kenapa-napa kan ya susah juga gitu. Aduh kecepatanku melambat. Hoi. Pakai kalian kalau misalnya mau cerita ceritalah di di chat, ntar gue gue bacain si kejadian kejadian apa gitu pernah pernah celaka kenapa gitu. Kalau yang gue tau sih si mamal tuh pernah ketabrak sama sesama motor, uh, pas lagi dia lagi ngojek terus kemudian ketabrak motor terus kemudian kena ininya ya apa namanya um, tumit ya, kena tumit belakang. Eh, ada Vidi. Hai. Hai, Bang. Aduh, dia datang pas tutorialnya udah kelar. Sekarang lagi minta bucinan gua. Wih. Ya, sepatu- sepatu yang tebel iyalah pakai sepatu cats uh, jangan sepatu apa sih namanya yang sepatu uh, yang tipis itu loh yang sepatu cewek sepatu cewek yang yang tipis Nah itu juga agak kurang bukan kurang sih tidak tidak terlalu berguna untuk me, 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 melindungi kaki bentar ya ini majikan pengen masuk lagi nih bentar gue pernah kecelakaan oh ini si Vidi bilang gue pernah kecelakaan pas dibonceng teman berdarah darah dari ujung <gasps> dari ujung bahu sampai ujung kaki Jatoh kah itu pasti jatuh kan eh uh, apa kecelakaannya tuh ini sing, sing, single apa ya namanya single accident apa disebabin sama orang lain kena ke, ke, ke motor ketabrak mobil apa gimana gitu seram kali Habis bangun gue spontan cek kondisi temen mukanya ah, Mukanya berdarah-darah Panik mampus Tiga gak kesakitan Jelamatnya <laughs> pecah Kesel Kesel Sebel Ditabrak <gasps> Ditabrak mobil Ya tapi ditabrak mobil Ya bahaya juga sih Buset deh Jadi itu yang salah siapa? mobilnya apa gimana posisi-posisi kendaraannya lagi di mana gitu lagi ngapain? Ya tapi tetap aja ditabrak mobil cuy Ada tuh teman gue juga tuh si Aya tuh uh, Eh gue lupa kejadiannya kayak gimana Kalau gak salah dia teh lagi jalan kaki uh, Lagi pulang sekolah pas SMA Terus ketabrak sama eh uh, Apa sih anak anak SMA juga kalau gak salah yang Anak SMA anak SMP Pokoknya si, si anak ini teh Gak punya SIM gitu ketabrak tuh sampai kakinya patah tulangnya sampai keluar gitu soalnya gue lihat si bekas sukanya gede banget sih si, si itunya pokoknya gitulah parah lah oh. itu juga tuh bocel-bocel tuh kalau kakinya belum nyampe lah belum nyampe apa naik motor belum nyampe tanah tuh jangan dikasih ngepain sih salah temen gue belokan kiri dia kiri dia lurus kebut lah Ya. Yeah. <laughs> Salah orang ke. <laughs> Terus itu ya gimana? Eh uh, apa? Settle apa apa settle, pokoknya damai apa gimana gitu si si mobilnya. Atau disuruh gantiin apa, apa si mobilnya yang malah kan biasa gitu. Kalau mobil versus motor pasti mobil yang kalah gitu. Kalau mobil versus truk, truk yang kalah gitu. Tebak lagi ngapain? Lagi mau ngambil sim. <laughs> <Iri. Woy. laughs> gak, wah, ini, woi. ini ini sim nembak ini. <laughs> sim sim simnya aduh Ya eh, tapi sekarang susah sih mau apa mau bikin sim tuh kalau nggak nembak tuh biar udah jago susah lah kita yang ngalah bayar seratus ribu dulu dia ada asuransi untungnya oh ya kalau salah kayak gitu gue pernah lihat juga soalnya kejadian uh. ya lainnya ketebelan abarin deh ntar yang lainnya tinggal diatur atur uh. jadi ini sih pak pas-pas sele selewat selintas lewat aja gitu gue uh, di jalan naik-naik angkot gitu naik-naik bis uh. yaitu ada ada dua orang lagi duduk aja di di pinggir di trotoar. Kayaknya sih habis nabrak mobil. Soalnya yang punya mobilnya marah-marah gitu. Pokoknya ya gitulah. Tante-tante gitu almost almost look like Karen sih gitu. Soalnya marah pokoknya gue yang di marah-marahin gue kayak ya kalau se seandainya memang yang si motornya salah. Mereka tuh lagi lagi berdarah-darah gitu. Suruh aja tanggung jawab, jangan 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 di di dimaki-maki juga ya tapi kadang-kadang emang suka nyebelin sih berapa orang yang kalau eh, apa namanya eh kalau yang tidak hati-hati di jalan titi DJ makanya dulu kecelakaan itu ya berkendara lah yang 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 aman biar selamat sampai tujuan Soalnya ini satu petuah bokap gue, e, yang sampai sekarang gue inget tuh, kalau lu apa, mending, mending e, telat lima menit daripada nggak nyampe. Soalnya e, apa, kalau lu udah telat, ya telat aja udah salah lu, kenapa nggak berangkat lebih pagi gitu? Terus buat apa ngebut-ngebut, e, misalnya ngelanggar lampu merah atau misalnya nyalip-nyalip ngepot-ngepot. -nyalip, eh uh, apa salip kiri kanan salip kiri kanan gitu kan bu cuma buat ngejar waktu yang lima menit yang pasti tidak akan dapat itu gitu gitu Oh ini si Tanta si Tantan ku pernah ketabrak motor yang bengong bengong di depan Gramit Merdeka ini eh, Depok ya uh, lagi berdiri mau nyebrang ke BIP eh kok Depok Bandung kayaknya pas zaman jembatan penyeberangan belum dibenerin si masnya itu lagi ngobrol motornya gerak miring diagonal ke pinggir ke arah daku cepat banget aku mental dikit masnya pas nyabrak mukanya Pikachu face <laughs> masih <laughs> masih sering tapi lu 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 nggak apa apa nggak itunya luka nggak ketabrak teh duh orang-orang ini yang <laughs> gue tuh suka kesel sama orang Ya, ya boleh lah, maksudnya ngobrol-ngobrol di jalan gitu, tapi jangan-jangan sampai lu nya jadi nggak awas gitu. Terutama yang itu tuh eh uh, motor duaan, motor yang satu kakinya tuh nempel ke eh uh, uh, apa sih? step step yang motor satu lagi. Ngerti gak? Jadi dia nempel gitu si itunya tuh sambil sambil ngobrol aja duaan gitu kan, sambil gluyang gleung, gluyang gleung gitu. Klaksonin kayak gitu, maki-maki. Aku nggak apa-apa mestinya itu tuh minta ganti rugi 100 juta emotional damage gitu <laughs> emotional damage ya. kalau gue nyelakain orang pernah gak sih gue nabrak orang pernah kayaknya tapi itu itu gue nggak ngerti salah dimana. Ini, te, di mana ini teh uh, gue di pas masih di Depok kan ada pertigaan gitu karena ke rumah gue nah Si pertigaan itu teh waktu itu nggak uh, gak ada lampu merahnya gitu terus sedih gitu gue uh, nyelang aja kan jalan gitu jalan terus ternyata uh, gue lurus nah ternyata nih dari si pertigaan ini dari si belokannya itu ada yang uh, itu juga gitu uh, lurus juga gitu jadi kita saling saling tabrak dan kebut dan kebetulan gue yang nabrak bannya dia gitu jadi naik tapi ya itu lah, kejadiannya basically sama-sama salah gitu karena nggak lihat-lihat kiri kanan kan dua-duanya gitu cuma karena karena kelihatan gue yang nabrak jadi jadi ya udah gue yang disalahin gitu kan terus ya udah uh, apa pulang pulang aja gitu kan untung gue coba bilang ya tuh apa aku nabrak tadi nabrak orang itu orangnya lagi dari depan itu dong di di di, di apa diurusin <laughs> gue bilang gitu gue masuk aja nyelamang ke dalam terus bokap gue ngeluarin Karen mode gitu si si orang yang satu lagi coba dikasih lima eh lima sepuluh ribu doang gitu kalau nggak salah itu zaman dulu banget soalnya dikasih sepuluh ribu doang terus diusir <laughs> aduh dia bilang padahal apa namanya si ban saya sampai bengkok lah bla 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 gitu terus gitu ini gitu bengkok paling ke bengkel pinggir jalan di press juga udah bisa udah bener lagi katanya gitu ini sepuluh ribu gitu terus diusir from dia <laughs> <laughs> uh. like. gue seringnya mencelakakan dompet orang sering sering mencelakakan, hah? Ah iya lumah, kalau dompet orang mah iya. Terus karena berhubung saya sedang tidak uh, apa sih namanya, tidak berani hilaf karena keuangannya tidak sedang tidak stabil, <laughs> jadi aku berhenti untuk sementara <laughs> berhenti berhutang. Hutangnya <laughs> lama soalnya <laughs> Ada malu saya. Nah gitu mana sekarang nggak ada itu lagi nggak ada penjaminnya penjamin udah pindah ke apa ke Solo ke Jogja ding kan dia lagi les di lagi les bahasa Jerman nah itu tuh jadi tuh si uh, apa si teman gue teman kosan gue kan si Abon kan pindah kan dia uh, kan kucingnya di bawah tuh si Hachi kan sama gue kan gendut ya maksudnya bukan sama gue di 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 kosan gue kan gendut gitu dia terus pas kemarin dikasih fotonya tuh dia tuh rada 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 kurusan gitu si ininya tuh kata si abon ya nih ternyata emang bener katanya Eh uh, penyebabnya itu gara-gara tetangga kurang ajar enak aja nyalahin gue anak lo yang maling tiap apa sih dia udah selesai makan gitu terus kemudian ke kamar gue makan makanan anak gue masih pada sisa terus kan anak gue ada, ada dua ya terus jadi tiga gitu kan ya lagi pada nggak mau gendut lupa kuping sebelah lagi <tuh> <tuh> itu maksudnya ngapain nggak mau berpisah kaki <tuh> yang nempel iya jadi jadi gini ne aduh mana tadi ya gitu gue jadi dia teh motoran kan duaan gitu kan ngeng ini teh ceritanya motor gitu ngeng gitu kan nah si eh uh, dia kan kakinya gitu nah ini si si mas mas yang satu lagi nih yang 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 motoran di sampingnya itu jadi si kakinya tuh nempel ke si ini loh si si apa namanya si step si motor yang ini gitu yang step step belakangnya gitu jadi dua anteh iringan gitu terus udah gitu ini kan jadi jadi ngambil dua tempat kan terus kemudian yang kalau jalannya sempit kita gitu, tuh di belakang tuh di sini tuh kayak woi 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 gitu kan woi minggir gitu Ya, lagi di belakang terus itu udah gitu mana mana kayak gini-gini tuh dia kayak leng leng gitu kan leng gitu apa jalannya nggak nggak stabil hmm. <tuh> biasanya ah itu bias kalau mogok mah kagak apa, apa ya tapi ini tuh mereka ngobrol ngobrol di, di pinggir jalan gitu apa di pinggir jalan bro, -bro pinggir jalan tengah jalan ngobrol mereka uh, apa pas gue klakson klakson gitu kan baru tuh memisahkan memisahkan diri gitu nggak apa-apa motor yang satunya lagi kalau mau gue gua gue nggak bakal nggak bakal ngamuk-ngamuk di jalan si orangnya aja emang brengsek ngobrol apa ngalangin ngalangin orang mau lewat. Oh, iya, bukan. Oh ngomong-ngomong itu <coughs> motor, pernah kalian pernah lihat nggak sih yang motor yang dimodif sampai ceper banget? gue tuh pernah lihat di jalan di Soekarno Hatta Bandung jadi motornya tuh Vespa butut gitu lah Ves... <laughs> tapi gue ini loh <laughs> sih aduh bentar eh, uh, salah 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 lu, lu lu bentar jadi si Vespanya itu mari kita bikin layar baru karena aku pengen menggambar bebas lagi si Vespanya eh uh jadi gini kan ceritanya kan Vespa teh nguing gitu wi gitu eh nggak 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 si ban itu ceper banget ban itu ceper banget nah dia tuh panjang banget cuy <laughs> <laughs> jadi gue gue nggak ngerti gimana gitu kan dia tuh panjang banget gitu si si itu teh si si badannya uh, terus kalau gue <coughs> jadi dia kan jalan-jalan di depan gue kan pas gue liat tuh jadi si si yang di sini nih yang di tengah-tengah ini teh cuma kayak besi lasan doang gitu yang nyambungin uh, kayak kayak bodinya tuh kan dipotong gitu kan mungkin dipotong terus kemudian ditambahin uh, besi gitu nih di di tengah-tengah sini gitu kan ditambahin besi gitu terus sedih gitu mana pakai lampu tau nggak lampu warna-warni yang gerak-gerak gitu tuh gitu kan yang tuing-tuing-tuing lampunya gitu kan norak banget gitu malam-malam tuh <laughs> pas gue pulang kantor terus gue sebel gitu kan ngeliatnya kan terus pas gue mau nyusul dia patah di tengah tengah si si motornya patah di tengah tengah gitu terus terus ya udah gitu kan Keseret uh, apa uh, apa namanya si si itu jadi terus gue, gue bingung bentar kalau kalau patah di tengah tengah ngegasnya pakai soalnya patahnya tuh it's, 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 patah gitu tapi masih jalan entah masih jalan karena momentum tapi gue ngelihat ada kabel-kabel yang kan motor kan itunya di di belakang ya apa si mesinnya kan di belakang gitu nah itu teh gue nggak ngeliat ada kabel-kabel yang nyambungin antara antara si si motor itu gitu jadi udah belah aja dua gitu belah cuy apa tung gitu Terus sambil ini terpecik-pecik api gitu kan si masnya uh, apa di si si a nya kan masih duduk di sini kan gitu terus udah krek krek gitu si pantatnya ketinggalan di belakang aduh ada sekarang isekai iya <laughs> yeah, tapi gue tuh sekali sekali aja gue gue lihat yang uh, si si motor modifikasi yang yang sepanjang itu gitu terus baru setelah setelah apa uh, lihat Facebook yang banyak-banyak yang TikTok gitu kan gitu baru lihat oh iya yeah, ternyata emang ada yang kayak gitu aduh ya yeah. banyak manusia manusia manusia, manusia gaib saya kayak apalagi itu tuh di uh, gede Gedebage uh, gede baget sering sering banjir kan kalau penduduk kayak otopet iya kayak otopet penduduk gede itu tuh kebanyakan tahu kalau kalau uh, uh, banjir dia nggak Kan kan jalanan kan basically dia melengkung kan. Jadi bagian tengah itu dia uh, posisinya sedikit lebih tinggi karena buat ngalirin air ke pinggir jalan kan. Masuk ke ke got, masuk ke got, masuk ke gorong-gorong apa atau apalah itu. Cuma ya karena infrastrukturnya dan pembangunan jalannya jelek, si gede banget teh tetap aja enggak genang. Oh, oh yang motor tadi gitu kan eh uh, ya itu bahaya sih bahaya itu kan kalau oleng dikit jatuh dua duanya yang mana nih yang yang motor dua motor apa yang panjang ya basically sih bahaya dua duanya karena yang satu motornya kalau lu ngegelayong dikit gitu ya yang salah satunya juga juga pasti ikut kagok gitu dan itu pasti jatuh dua duanya yakin gue gitu kalau motor yang panjang itu ya pasti bahayalah tidak tidak standar eh uh, apa sih buat di jalan gitu sih itunya teh gitu nah ya itu lagi yang tadi soal soal banjir si apa namanya kalau orang 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 yang di daerah gede bagi itu biasanya tahu kalau banjir tuh kita tuh pada pada ke tengah dia kan jalannya gede banget kan satu satu arah tuh empat jalur jalur cepat sama jalur lambat jalur jalur lambat dua dua jalur jalur cepat dua jalur gitu jadi kita tuh semua masuk ke jalur cepat uh, karena buat uh, apa yang pemba, supaya sedekat mungkin ke si pembatas jalan karena motor tuh di, uh, di situ tuh banyak banget orang-orang uh, apa berdiri-berdiri gitu buat mindahin ke jalur yang se se sebaliknya yang nggak terlalu banjir gitu. Nah soalnya yang gal jalur yang dari arah uh, kalau gue bilang mah dari arah I yang mau ke arah lurus ke atas tuh mau ke arah Cibiru Nah itu pokoknya si, si jalur itu teh pasti banjir 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 banget gitu. Terus ini ada satu mobil seneng kali dia ya gitu kan ngelihat, weh yang sebelah kiri nih kosong nih, semua orang tuh pada pada apa ketengah ke tengah gitu kan, ke tengah ramai banget e, pada ngantri karena di depannya tuh ada banjir gitu. Kan. Terus, nah dia nggak lihat nih banjirnya, dia cuma lihat antrian yang di e, tengah jalan itu, yang di jalur cepat di tengah-tengah itu, gitu. pakai sedan, nguing, kenceng banget kan kita pada kesel ya yang ke kebanjur sama uh, air itu jadi ini ini genangannya masih nggak terlalu dalam gitu kan tapi kan tetap aja kebanjur gitu terus di dekat lampu merahnya gue tahu itu dalam banget sleb langsung jadi submarine. <laughs> langsung cuma atapnya doang kelihatan orangnya sampai mesti keluar lewat jendela <laughs> terus dia dia pertama nggak keluar dulu soal dilema kalau gue turunin di jendelanya ntar airnya masuk tapi kalau nggak gue turunin jendelanya gue nggak bisa keluar terus oke oh ya, langsung sorak sorai pada pada standing applause semua kecuali yang pakai motor karena yang pakai motor kalau misalnya gasnya di, gasnya dilepas kalau gasnya dilepas pasti airnya masuk air banjirnya masuk gitu tapi ya udah ditepokin sama disorak sorakin semuanya itu <laughs> Aduh sih, <laughs> Langsung Gue Aduh langsung jadi sabrin lah itu Gue sampai ngakak-ngakak Gue inget banget Literally Kita tuh semua tuh Sambil naik tuh Kita kan sambil kayak Dude ini kayaknya Either orang Jakarta Atau bukan orang daerah situ gitu Yang gak tau uh, Medan Gila <laughs> ah. Kocak banjir, iya kan, iya, nggak, sebenarnya nggak usah banjir, apapun itu, kalau misalnya ada kelihatan ada an, ada antrian, terus sebelah kirinya tuh kosong, lu mesti lihat dulu, itu di depan tuh ada apa, gitu. Kalaupun misalnya memang mau ngambil yang misalnya yang jalur sebelah kiri gitu ya, karena karena biasanya tuh uh, antara ada yang muter kah atau apakah gitu kan, ya lu pelan pelan lah, lu lihat dulu kondisinya kayak gimana gitu daripada ini. Oh, soalnya pernah ini, pernah kejadian rada parah juga uh, pas jadi itu ini, ini juga sama nih di di uh, Soekarno Hatta kejadiannya gue lagi berangkat mau berangkat uh, kerja naik motor again gue tuh bandel harusnya kan motor gak boleh masuk jalur cepat kan ini gue masuk jalur cepat terus gue tuh kayak oh shit di depan gue ada mobil polisi <laughs> gue kayak oh oh no gitu terus mobil polisi berhenti dong di tengah jalan terus gue panik dong mampus 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 gua bakal ditilang gitu. Terus ternyata <coughs> si mobil polisi berhenti tuh karena e, ada rombongan ibu-ibu sama anak TK lagi menyeberang di situ gitu. Nah, si mobilnya teh berhenti e, jadi posisinya gini loh. Nih bentar gua gambarin lagi deh, soalnya rada 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 susah ngejelasinnya. Kan udah gue bilang kan Soekarno-Hatta tuh ada 8 jalur dia. Ini kan pembatas nih, pembatas. Ini jalur yang ke sebelah sana gitu ya. Ini yang ke sini. Nah ini kan ada, dua jalur lagi nih gitu. Nah ini kan tengah-tengah eh, kayak taman-taman-taman gitu deh. Ada bunga, ada ada bunga, ada pohon-pohon gitu. Nah ini si ibu-ibu rombongan-rombongan ini ada di sini nih gitu. Nah si mobilnya tuh berhenti di sini. Dia ada mobil di sini. Terus ada oh, satu motor kalau nggak salah. Nah gue di sini yang ini gitu. Ini motor juga bandel di sama kayak gue masuk ke jalur cepat. <tuh> nah terus ibu-ibunya kan pada nyebrang kan, nyebrang ke sini kan. Nah terus udah itu teh nah ini makanya gue lihat gue bilang kalau ngeliat ada antrian kayak gini terus habis itu di soalnya di, di belakang gue juga ada ada mobil lagi gitu berhenti gitu jadi kayak karena ini rombongannya tuh banyak banget eh uh, jadi udah udah muncullah antrian antrian panjang gini gitu kan Again, kalau misalnya lu lihat antrian, lu musik musik pelan pelan dong lihat tuh apa di sini. Ini dong dari dari sini mobil sedan, weng kenceng banget. Gue gue tuh sampai jerit karena gue yakin itu pasti bakal ada tiga pasang ibu dan anak pasti ketabrak Karena posisinya tuh kayak gini banget nih Jadi ini ada tiga nih gitu kan Si ibu-ibu ini sama anaknya lagi jalan Terus nah yang di depan sini si ibu Dia berhasil jalan ke depan mobil Yang ibu yang di belakang ini dia balik ke belakang Nah ibu yang di sini dia ketabrak Sama anaknya Ibunya mental anaknya masuk kolong mobil Gue uh, Gue sampai speechless apa ya dan gue tuh ngedenger ada orang jerit di dalam helm gue dan gue ngajar itu gue yang jerit gitu itu horor banget horor banget abis itu gue gue nggak berani lihat gue ini polisinya jadi si mobilnya kan berarti di harus ini jadi eh uh, si decitannya tuh kedengeran dari jauh gitu kan Cekit gitu itu berapa kencangnya gue gak ngerti gitu kan, Cekit, gitu dan dia masih berhasil nabrak si ibu yang di tengah ini gitu terus kemudian si si mobil polisi ini si polisinya tuh keluar gitu keluar langsung dia ngamuk-ngamuk gitu kan kamu nggak lihat katanya gitu kan saya udah lambai lambain tangan terus kemudian kita nih udah udah, udah ngantri di sini gitu kan kamu nggak nggak apa maksudnya ya itu memang jalur cepat tapi kan lu harus lihat-lihat dulu gitu situasi dan kondisinya gitu kan soalnya itu anaknya di anaknya di bawah mobil di kolong mobil gua gak gua, gua gak berani lihat pokoknya gua langsung gua langsung nyalip terus gua langsung pergi aja karena gua gua nggak berani nggak ber, berani lihat lagi gitu ibunya terkapar di jalan gitu wah itu itu serem banget sih gue kecelakaan apa ya fatal uh, bukan pertama sih yang kedua sih yang yang kedua yang pernah gue lihat di depan mata mata kepala gue sendiri gitu itu wah itu itu gue sampai nightmare <laughs> nightmare terus itu sama beberapa hari kejadian aduh gila lo serem serem banget serem banget aduh ya itu makanya again di jalan itu kitanya yang mesti <coughs> mesti hati-hati soalnya kalau nggak uh, kalau bukan kitanya orang lain belum tentu ini gitu belum tentu mau nurutin apa namanya apanya uh, aturan aturan lalu lintas atau bukan nurutin aturan lalu lintas gitu ngeliat-ngeliat situasi dan kondisi juga cuma suka-suka dia aja gitu kebak gue sih gue sih nggak kebayang ya lu ngambil nggak tahu ya gue gue juga soalnya nggak tahu si ibu sama anak itu selamat apa enggak gitu kan kalau lihat dari dari itu sih kayaknya sih enggak gitu lo kalau sampai ngambil nyawa orang gitu kan gara-gara cuma pengen <tuh> lebih cepat 5 menit mungkin gitu either lu celaka nyelakain orang ya itu jadi so be careful guys <tuh> ya itu itu serem banget yang nah itu gue bilang itu yang kedua kan itu yang pas gue udah gue udah di Bandung kecelakaan pertama yang gue lihat dengan mata kepala gue sendiri itu di Margonda gue baru pulang kampus siang-siang uh, uh, apa uh, jalanan lagi 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 sepi tuh nggak nggak terlalu rame nah makanya gue gue ada ngebut terus kemudian ada kayak tiga tiga motor lagi itunya isinya kayak bukan isinya sih pokoknya yang yang ngendarainnya tuh cowok-cowok gitu udah mulai kayak biasa kan rong 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 gitu gitu kan nah gue kayak wah asik balapan nih <guluh> gue sautin gitu kan gue gue ikutan itu juga gitu gue ikutan ngebut juga gitu kan empatan tuh empat motor tuh balap balapan terus sampai satu kayak ya motor gue kan motor waktu itu pakai motor bokap gue supra ya <guluh> supra kan ya gitu <guluh> saya saya udah paling kecil gitu kan terus paling lelet ya udahlah gitu kan gue kalah kan terus nggak gue terusin nggak gue paksain gitu Terus jadi gue udahlah, soalnya motornya udah mulai ngegereng, jadi gue gue kendorin si gasnya. Nah, eh, uh, itu again, apa sih nih? Gue gamarin lagi nih, serem amat ya, bentar. Eh, uh, nah ini teh kali ini di Margonda itu ini kan, ini kan, ini arah Jakarta nih, Jakarta Selatan nih, ini yang ke arah Depok, uh, Depok, jelek banget tulisan gue. Nah, ini kan, ini misalnya gue. Terus ada ada yang di sini nih uh, si motor tiga ini nih si mas-mas, mas-mas tiga ini. Nah, dari sini ada dua anak yang uh, tiga salah. Tiga yang lagi nyebrang ke arah sini. Mereka nggak terlalu nggak terlalu ngeh gitu kan karena yang ini yang tiga ini nih ngebut banget gitu. Terus yaitu jadi si anak yang paling depan udah ada, posisinya di sini yang motor ini dia berhasil ke sini yang motor ini dia berhasil menghindari ke sini dan nyaris nabrak anak yang ini gitu kan tapi masih bisa lah dia masih ngegeleong gitu kan wing gitu nah yang ini ketabrak sama yang ini sampai mental terus diem aja anak ya maksudnya ya udahlah gitu terus gue yang kayak terus gue, gue, yang untungnya gue melanin gitu udah gue nggak ikutan jadi mereka tuh kayak sekitar 100 meteran di depan gue gitu kan itu lumayan jauh tapi itu kelihatan jelas banget sama gue gitu. Hmm, seram, 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 seram. Gak tau tuh, gue juga, gue juga again, kalau gue berprinsip kalau gue nggak bisa nolong, uh, jangan uh, bikin macet, itu aja sih. Jadi ya itulah. Gue, gue masih bisa ngelihat kok si si mas-mas itu tuh mukanya panik gitu si para para itu gue yang gue bilang aduh udah tahu itu Jalanan, ya jalanan kebetulan lagi sepi, tapi kan tidak, tidak uh, sesepi itu juga gitu, si, si Margonda. Tema Margonda tuh pasti rame, pasti banyak, pasti banyak yang nyebrang, nyebrang jalan. Nah, itulah hati-hati di jalan, guys. Seram, jalanan itu seperti apa ya? Seperti rimba, hutan rimba hukum rimba berlaku di jalanan gitu ya kecepatan gue berkurang dari tadi karena <laughs> karena kebanyakan ngobrol <laughs> ya ya ngeri banget lah uh, aduh itu Ah, <sighs> ini karena cerita kayak gini, kayaknya gue ntar bakal nightmare lagi nih Karena itu ngelihat gue ngelihat kejadian itu tuh gue sampai naik berhari hari-hari cuy aduh uh, 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 uh. oh ya ya ini ada satu lagi yang terlupakan masalah celak lagi nih yang kali ini yang ngalaminnya gue gue di uh, pas kuliah kan les tuh les bahasa Inggris di Mar, di Depok nih di Jalan Margonda terus uh, pulang tuh naik bis Met Metro mini, bukan kop, -kop aja, aja Metro mini, Metro mini kalau nggak salah, uh, yang warna, warna putih coklat gitu. Nah, uh, si si Metro mini kan berhenti ini di depan tempat les gue. Gue naik dong, gue naik dari yang uh, tangga belakang, dari pintu belakang. Belum selesai gue naik, si uh, itunya tuh di jalan, si Metro mini di jalan. Apa kalian pernah lihat nggak meme yang itu loh, meme yang diangkot? pas naik angkot belum duduk udah nging gitu kan si orangnya sampai wah gitu apa gitu kejadian kayak gitu cuma masalahnya gue masih di pintu jadi nggak masuk ke dalam gue kelempar keluar gitu kelempar kelempar keluar uh, karena dia langsung bener-bener dari nol langsung kayak ke 70 km per jam gitu kan jadi gue mental banget uh, kepala gue kebentur aspal terus pingsan gue pasti kan pingsan si orang-orang sekitar situ tuh eh uh, apa tukang tukang somai depan itu depan tempat les gitu tuh sama uh, apa namanya eh, ya banyaklah orang-orang di di situ nolongin gue kan uh, diangkat masuk ke, ke 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 balik balik ke uh, si gedung gedung tempat lesnya itu gue sadar-sadar tuh gue lagi di pangku sama uh, teacher gue cowok si teacher si teacher gue ini agak-agak melambai sih. Terus kan pas gue melek muka ke, muka dia kan pasti banget di atas gue gitu kan. <laughs> itu daripada gue yang jatuh dengan kepala bocor, dia lebih pucet ngeliatnya. <laughs> Soalnya darah gue, kepala gue itu literally kayak air mancur gitu loh. Cerut, 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 cerut. I can feel it. <laughs> itu aduh gue gue kasihan sama teacher gue tuh kemejanya sampai sampai basah uh, kena darah kan terus dia udah udah kelihatan mau pingsan <laughs> gitu oh ini <laughs> ada 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 detail yang lupa gue gue ceritain jadi pas gue diangkat tuh diangkat sama tukang somai diangkat sama tukang parkir gitu kan masuk ke dalam gue eh uh, sadar tapi badan gue nggak 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 bisa gerak jadi kayak apa ya kayak paralyzed gitu deh tapi uh, gue sadar mata gue nggak bisa ngebuka gue masih bisa denger gitu uh, tapi gue basically gue nggak punya kontrol sama badan gue gitu kan terus Gue masih hidup sampai sekarang, banyak banget celakanya Iya, gue masih disayang Tuhan. Aduh, terus, nah kan, uh, terus itu karena shock, kepala gue kebentur, uh, gue kejang, kejang-kejang gitu kan, gue kejang, uh, gue kejangnya sih gue nggak berasa, tapi gue dengar orang-orang gitu kan, wah kejang nih kejang katanya gitu kan, awas awas. Uh, itu lidahnya jangan sampai gigit katanya gitu terus udah gitu diapain gitu itu eh uh, ditahan lah pakai sendok pakai sendok jangan jangan nanti giginya patah gue dengar gue dengar itu uh, sadar apa otak gue sadar tapi uh, badan gue nggak 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 sadar gitu kan itu pakai somai aja pakai somai aja Sa siap ada siapa yang gitu terus dalam hati gue maulah somainya enak <laughs> bolehlah di, di, dikasih somai buat gue gigit terus ada yang bilang jangan-jangan nanti ke, nanti keselak dianya gitu kalau keselak ntar lebih susah lagi gitu gitu terus ya batal deh gue bilang Lu bayangin gue dalam kondisi setengah pingsan masih bisa mikir makanan terus habis itu nggak sadarkan diri lagi terus baru bangun lagi pas uh, gue udah dipangku sama teacher gue kan jadi ada satu teacher yang uh, punya mobil akhirnya gue dibawa uh, ke rumah sakit pakai pakai si mobil gitu gitu terus eh uh, apa nyampe 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 di rumah sakit, uh, pokoknya gue kesadaran gue tuh uh, apa timbul tenggelam gitu kan, jadi oh ya sadar, terus kemudian itu lagi, pokoknya sam gue tuh baru sadar-sadar keluar habis di ronsen kalau nggak salah kepala gue buat dicek kan ada retakan apa enggak di, di 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 kepalanya, <laughs> Wah biasa ya saya lebih mengutamakan makanan <laughs> daripada keselamatan saya, <laughs> aduh, ya gitu, jadi uh, apa namanya sih, nah pokoknya ramai kan tuh, gue lihat tuh, uh, entah gue nggak tahu entah berapa lama gue pingsan, pokoknya situ udah ada bokap gue, ada polisi, ada wartawan cuy. <laughs> ada ada wartawan gue nih, gue masih setengah sadar uh, kan gue dibawa pakai kursi roda gitu kan, gue masih setengah sadar tuh apa sih udah udah jepret 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 gitu, terus udah gitu uh, apa namanya ada bokap gue gitu kan ada si si uh, sama supir supir metro mininya sama keneknya uh, gitu, pokoknya gue cuma lihat supirnya doang sih kayaknya, udah diborgol dia si supirnya itu, terus uh, gue masih 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 gleyang gleyang gitu kan setengah sadar, uh, bokap gue nanya kamu gimana nih katanya gitu ini soalnya kan jadi jatuhnya jadi kecelakaan kan kamu mau uh, apa namanya mau istilahnya mau mau nuntut nggak gitu mau bikin ini jadi kasus nggak katanya gitu kan uh, atau gimana gitu gua dia si bokap gue nanya terus gua gua ngeliat kan si si sopir angkotnya kan terus betapa baik hatinya aku karena aku merasa kasihan sama supirnya karena supirnya itu kayak e, saya masih punya apa tanggungan anak istri gitu-gitu katanya gitu kalau misalnya di uh, istilahnya dia breadwinner lah ya di itunya di keluarganya gitu kan kalau misalnya dia di penjara segala macam ntar susah terus ya udah gue bilang aja gini ya udah lu bayar uh, rumah sakit gue aja se se istilahnya sebisanya lah gitu kan uh, ininya gitu toh gue karena di gue nggak geger otak, gue nggak uh, apa sih namanya uh, si nggak eh, retak si si tengkoraknya, uh, gue, di, di, gue diperbolehin pulang, cuma berobat jalan doang gitu. jadi nggak basically biaya berobatnya nggak terlalu nggak terlalu mahal lah gitu kan. jadi udah cuma gue suruh bayar itunya aja gitu si si biaya berobatnya. terus ya udah pulang gue dengan Uh, pas besoknya tuh gue baru nyadar kepala gue benjol segede kepalan tangan sama kayak pakai uh, pokoknya kalau kepala lu kebentur keras itu leher lu nggak punya tenaga itu tuh kepala lu kayak pakai helm batu berat berat banget diangkatnya nggak bisa nggak bisa ngangkat kepala sama sekali buat noleh aja susah banget gitu, gitu. terus ya udah terus apes gue nggak sampai kebanyakan kayaknya kebanyakan detail maaf apes gue nggak sampai di situ aja belum ada sehari belum ada iya sehari. sehari lah sehari setelah gue kecelakaan itu terus tau tau gue kan kampus gue katanya dosen gue menghilangkan kertas ujian kami semua satu kelas dia di, di dia dicopet orang di dalam angkot satu tas tasnya terus gue yang kayak bagaimana ini saya harus ikut ujian ulang dengan kepala yang seperti ini Aduh di, di, di keluar gambar sama Maya Kan sama meja gak jadi dimakan sama gua <guruh> Karena takut ketelek eh <guruh> uh, Ya, ya begitulah <guruh> Aduh, banyak banget ya gue celakanya Tapi ya itu si, si Apa sih eh uh, uh, Celaka yang harusnya membahayakan jiwa Tapi somewhat gue beruntung Enggak gitu Enggak, 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 enggak sampai eh uh, kejadian kejadian apa apa gitu untungnya sih entah entah apa sih gue punya ancestor yang melindungi gue dari semua kecelakaan itu atau gimana gitu aduh sama ada satu lagi nih aduh banyak banget ya cerita gue ya It's soal celaka Ya, gini, ini uh, pas gua kuliah juga. Gue tuh kan kampusnya di uh, Lenteng Agung, uh, ada lo tuh sih. Gue kan kuliah di UI, kan universitas IISIP. Jadi, si uh, uh, kampusnya ini pas uh, 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 rel kereta tuh pas banget di depan kampus gua gitu. Terus, jadi kalau mau pulang, gue tuh harus nyebrangin rel kereta itu buat uh, balik ke, ke Depok gitu kan. Gue pakai earphone. Uh, sambil apa sambil jalan ngelintasin rel kereta terus tiba-tiba dari dari sebelah kanan gue di sudut mata gue tuh gue kelihatan ada ini ada ada orang melambai-lambai gitu terus ih cunihin pisan si bapak teh ngelambai-lambai ke gue gitu terus lambai lambainya makin lama makin panik gitu dia pernah loncat-loncat gitu kan lalu gitu ih kok sih si bapak gitu kan <laughs> lalu, ih ini banget gitu lo tau gak begitu selesai gue nyebrang nyebrang rel kereta keretanya lewat di belakang gue kayak cuma beda berapa mili doang soalnya hembusannya tuh sampai kayak gue bisa ngerasain si si badan keretanya tuh kena rambut gue <laughs> gue ya oh my god it's like apa ya an inch to death <laughs> aduh itu ayah ya gitulah jangan <laughs> makanya ada orang yang bilang ya jangan jangan apa jangan jalan naik motor pakai earphone pakai headphone gitu bahaya gitu ya itu ya itu bukti contohnya saya yang hampir tertabrak kereta yes yes ya yeah, ya yeah, saya akui saya ceroboh aduh ya iyalah parah lah parah 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 gue masih ya itu kok gue masih hidup sampai sekarang nggak ngerti doanya kok letok cer amin nggak ngerti gue juga iya uh. uh, itu banyak banget ya celakanya gue ya, tapi ya itulah selamat selamat semua untungnya nggak tidak berkurang satu apapun. Ya <laughs> apa. Ini bentar lagi kayaknya itu deh. Udah mau jam 10. Terus ntar kali kayaknya bakal dilanjutin. Di share dong isi doanya yang nggak tahu ya. Dia tahu ya, aku ini sudah jadi anak piatu. Aku sudah tidak punya ibu. Weh. Ya gitu tapi tapi waktu 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 sering kecelakaan itu nyokap gue masih ada sih <laughs> nyokap gue baru nggak ada setelah setelah gue lulus kuliah jadi ya itu mungkin doanya doanya lancar basically basically nyokap gue tuh adalah orang yang paling baik eh, kalau bukan sedunia mah ya se Indonesia gitu jadi emang emang apa doanya pasti didengerin gitu ya tidak apa-apa tidak apa-apa ayo apalagi apalagi gue pernah celaka apa lagi <laughs> apalagi lagi? Uh, udah sih habis itu kayaknya banyak banget banyak banget sih kejadian tapi udah kayaknya nggak nggak ada nggak ada nggak ada lagi yang bisa gue inget nanti nantilah kalau inget bakal bakal di obrol obrolin lagi gitu kalian pernah gak sih ada yang ngalamin kayak kejadian gue tadi tuh yang sama kereta kayak like an inch to death gitu tapi nggak jadi nggak 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 terus yang apa sih si malaikat kematian lewat <laughs> ya nggak jadi dia batal bukan belum waktunya aduh kayak itu tau gak sih jadi kayak final destination gue <laughs> oh oh <laughs> oh ngomong-ngomong soal final destination tah ini ini adalah eh uh, kalian inget kan itu si film itu yang bikin satu generasi kita jadi pada trauma kalau di belakang truk gara-gara uh, si te, uh, apa si si gelondongan kayunya tuh uh, apa lepas terus kemudian nabrak si mobil yang di belakangnya itu ini ada satu kejadian mirip tapi bukan truk gelondongan kayu ini te, truk uh, ter apa namanya terigu truk truk tepung terigu gue lagi di uh, cikapayang <laughs> <laughs> belum waktu Mona <laughs> gue lagi di di di, uh, di jembatan Cikapayang itu yang mau ke arah eh uh, bukan ke, bukan ke arah pastor ke arah yang sebelahnya lagi yang satu lagi nah ya pokoknya itulah uh, ya kan yang satu ujungnya ke pasar kan satu ujung ke pasar satu ujung satu lagi nah gue ke satu lagi itu Eh uh, di depan gue ada truk terigu yang overload lu tau kan truk-truk yang ada apa sih? Nih gue gambarin lagi dah. <gih> Biar ini. Kan si si truk terigu teh eh si, si lu tau kan yang truk yang bak gini kan? Yang truk yang baknya gini. Nah, kan harusnya mah si itunya terigunya tuh paling nggak sampai di sini doang, Nggak di like twice the apa tinggi si truknya jadi itu udah gue gelayang yang gelayang yang gitu loh. udah udah, udah gue gitu terus gue di gue di belakang di sini kan gitu terus gue bilang oh no gue bilang gitu terus bagaimana ini gitu terus ya udah gue mau nyalip nggak berani gitu kan gue gue mau nyalip gue mau nyalip sini nggak berani walaupun di sini tuh lebar gitu jalannya gitu kan kalau basically kalau ini topol ke sebelah sini kan ya gue bisa kena ya gitu karena saking saking tingginya di atas si, ter, si terigunya itu jadi gue tetap aja di di sini tuh maintain maintain jarak lah sama sama si truk ini dan kejadian bener jadi pas di ujung turunan si apa namanya si Cikapayang itu terus truknya kan di turunan gitu kan makin 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 wobbly gitu kan dianya kan terus ya udah truknya terguling ke sebelah kanan eh nimpa mobil satu mobil jadi satu mobil di sini ada ini ada ini truknya di sini gitu kan jadi dia terguling ke sini basically terigunya nimpa sini sampai gue inget banget jadi mobilnya, misalnya nih depan-depan mobil gitu ya. Jadi gini, ini ketimpa itunya. Ini kaca udah pecah banget gitu. Jadi nimpa Jadi bagian-bagian mobil sebelah kiri itu udah penyet. Yang sebelah kanan agak masih agak berdiri lah dikit. Terus final destination. Orangnya selamat. Gue gue lewat kan. Gue lewat. Gue lewat sebelah sini kan. Jadi pas dia jatuh topol gitu. Terus gue um, masih jaga jarak. Terus begitu jatuh, gue masih bisa lewat cuma ya ketepungan aja se -se sebadan-badan gue sempat lewat dan orangnya masih bisa keluar dari mobil tan selamat tanpa celaka uh, sedikit apapun tanpa lecet atau apapun terus syukurnya lagi dia nggak bawa penumpang jadi cuma sendiri di di itunya di mobilnya gitu gue gue bingung itu uh, gue jarang banget lihat ada truk uh, yang bawa Uh, apa sih namanya? Ya bawa barang-barang kayak gitu di dalam kota. Biasanya kan truk antar kota kan, yang kayak misalnya jalan ke Garut gitu. Si Bandung Garut uh, terus kemudian ada 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 si si truk itu gitu. Si si, si truk yang uh, isinya berlebihan gitu kan, si di di situ gitu. Nah, ini di tengah kota, terus gue bingung Ya untungnya sih si Bapak selamat ya. Si si bapak supir yang mobilnya kena ketimpa itu. Ya gitulah ya itu si si dewa kematiannya miss lagi coba pakai dashcam Atas jenisnya <laughs> beli itu ya beli GoPro ya <laughs> di tempel kayak <ke> helm gue <laughs> kayaknya banyak banget kejadian yang gue alamin <laughs> aduh ya ya itu itu tuh kalian kalau ada yang pernah nonton Feralta nggak sih si siapa sih si, si, dewa kematian yang kalau nyabut nyawa tuh salah <laughs> kayaknya yang ditugasin buat nyabut gue itu si si siapa sih itu namanya Martin <laughs> si Martin kayaknya yang si kematian yang yang ditugasin buat nyabut gue tuh si Martin terus ujung-ujungnya salah orang <laughs> aduh ya itulah janganlah jangan 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 <laughs> serem 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 Aduh, aduh, kan aku mulai kehilangan kemampuan untuk menggaris. Ya, nggak enak. Ya. Near near death experience banyak banget ya gua. Aduh. Dua menit lagi, dua menit lagi udahan ntar asal gak diges iya sih terigu mah bisa nyulut kan dia apa apa uh, gampang banget kebakar jadi bisa bisa meledak terigu terigu ih ini gue dari tadi kayak gini kenapa nggak mikir ntar aja diwarna ya karena lo mesti gue kasih detail, ah biarlah gue kasih detail biar ngewarnanya ntar nggak usah terlalu eh uh, terlalu ribet warnanya. Uhuh, mas, uh, tepek. asik nggak usah gak usah sering-sering kontrol -sering z tinggal digeser garisnya oh yang yang periska napi banyak banget ya cerita gue ya gue kalau ngobrol ya gitu sih bisa bisa nonstop eh uh, yang ini loh ada truk 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 truk, truk uh, bensin bensin ya terguling terus orang-orang pada ini pada rebutan buat ngambil ngambil itunya ngambil si bensinnya terus meledak gue yakin dah si di di antara orang-orang itu ada yang ngerokok dengan bodohnya gitu Gue ngelihat serem banget videonya ada dua ada dua yang satu yang pas meledaknya yang satu uh, pas itu pas udah udah selesai gitu jadi banyak banget mayatnya mayat bergelimpangan di di pinggir jalan gitu di se, pokoknya udah gosong lah di sebelah si truknya itu si uh, apa bukan iya uh, truk lah ya gitu why why kenapa manusia tuh serakah terus nggak sayang ya itu serakahnya terus enggak nggak sayang nyawa gitu nggak 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 mikirin oh yeah, iya nih ada yang ada yang gratisan nih gitu mumpung gratis nggak dipikirin efeknya itu kan bahaya gitu sih ininya seram Oi. jelek like, ah Nggak jadi <laughs> Bacang belum, belum ditaliin Talinya belakangan Wih. Wih. Ini kan emang Ya sih, ya sih Ya sih, nggak usah, nggak usah itu juga gue juga emang emang ditaliin sih. Loh, kok ada dua? kok ada dua ini lo oh, lo dua udahlah biarin Hii. Ya, baru segini udah jam 10 udah bubar <laughs> udah selesai udah sampai di sini saja dulu ntar gue ntar lanjutin lagi aku harus bobo cantik dulu biar uh, apa namanya biar tidak kantong mataan uh, ya terhimpit kebutuhan hidup <laughs> ya yeah, thank you yang udah datang udah nemenin gue buat uh, apa nge line art nanti dilanjutin lagi si line artnya pasti uh, soalnya soalnya gimana ya aku mau mengaku aku pengen jadi artis furi sebenarnya gue cuma ngincar pasar furi sih karena pasar furi itu duitnya gede <laughs> nanti aja lanjut lagi oh ini ya guys ngomong-ngomong uh, apa sih uh, kan minggu depan nih gue bakal bakal ngebahas masalah tracing kan ini tuh kontroversi banget gitu jadi kemarin tuh gue sempet ngobrol-ngobrol sama teman gue berapa hari itu kayak hampir seminggu gitu lah ngebahas masalah masalah tracing ini 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 menarik banget sih buat uh, buat pengetahuan kalian semua gitu kan dasar hu landasan hukumnya apa gitu kan apa uh, apa uh, legalkah gitu kan si tracing teh gitu bolehkah gitu terus dengan adanya kayak situs-situs uh, yang kayak dal dali uh, dali terus kemudian si um, apa sih itu namanya si 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 mid journey yang kayak gitu gitu itu tuh gimana gitu copyrightnya masalahnya kayak gitu gitu kan ada hubungannya sama sama copyright juga kan gitu nah ini ini bahasan yang bakal panjang sih buat buat bakal panjang dan bakal menarik buat buat diulas gitu sama ini juga nanti bakal ada apa si geng meng onigiri juga bakal ikutan terus kemudian kata ada satu satu dari salah satu dari si meng itu bilang kalau temennya ada yang tahu masalah copyright jadi kita bakal punya uh, apa narasumber juga gitu terus kemudian gue juga yang juga banyak apa namanya banyak, udah udah dapat bahan lah nih dari dari si teman gue yang ngasih tahu tuh ini baik gini 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 ngetracing ngapa si ini ngetracing si ini si ini ngetracing si ini nanti udah ada comparison juga tuh si gambarnya tuh si siapa ngetres siapa gitu 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 nih bakal bakal apa sih namanya bakal bakal jadi topik yang sangat 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 menarik dan kontroversi gitu kan. Uh, dan mengesalkan. <laughs> gitu. Oke, okay, ya udah uh, thank you udah nemenin gue selama dua jam ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Eh uh, Otsukare, bye-bye. Bye-bye.